Halo semuanya, dan ya, aku kembali lagi untuk bikin video tutorial. Di video kali ini, kita itu bakal mencobain plugin-plugin yang sangat-sangat-sangat tidak berguna. Jadi ya siapa tahu dari plugin-plugin ini kalian bisa pakai gitu ya, walaupun tidak terlalu berguna. Oke, jadi ya udah, gimana keseruannya? Let's go, mari kita mulai. Sekarang kita bakal mulai dulu dari plugin yang pertama, itu namanya Ender Lobby. Ini aku sempet cari ya di Speedboat MC, dan kesimpulan dari plugin Ender Lobby ini adalah kita itu bisa menaiki sebuah Ender Pearl, dan ya itu aja. Kita bakal coba ya, kita ambil ini, ada Ender Pearl nih. Ini nggak tahu lah, tiba-tiba udah ada di sini aja nih. Coba ya. Wow. Oh, kirain kita iniin dulu baru kita naikin. Rupanya kita tuh naik sekalian kita ini, nah kita lempar ya. Kita coba. Wow. Coba. Wah. Aduh, tapi tunggu dulu nih. Apa ini? What is this? Al Store. Oh, Alstor, iya, store yang sangat keren itu kan. Iya. Ya, guna dari plugin ini adalah supaya kita tuh bisa naik Ender Pearl, dan ya cuman itu aja sih. Ya nggak ayam, lu mau naik ini juga kan? Nih aku kasih satu ya. Oke, coba deh terbang lu sana ya. Oke, bye-bye. Lumayan have fun lah ya, lumayan keren. Kita bisa ya bermain-main pakai Ender Pearl, nggak cuman kita ini doang, nggak cuman kita lempar doang, tapi kita juga ikut terlempar gitu loh. Noh, wede, sampai sini nih. Boom. Oke coy, kita bakal lanjut yang kedua, itu namanya Vanilla Bosses. Jadi di situ kita bisa ini melawan boss-boss ya. Dari namanya udah Vanilla Bosses. Cuman di sini aku jujur aku belum sama sekali, dan aku juga nggak tahu gimana cara pakainya. Jadi kita coba ya, Vanilla Bosses. No enough argument. Maksudnya apa? Gak usah diinin anjir. Okay, sekarang kita bakal coba yang ketiga, itu namanya plugin superhero ya. Ini plugin untuk kita menjadi superhero sepertinya ya. Aku juga aku rasa sih seperti itu ya. Dan ini kayaknya pluginnya lumayan daripada yang tadi sebelumnya. Wow, you can create platform under you by sneak and jumping. Oh, keren nih, keren, seru nih. Oke, okay, Alvan Gale has gained. Oke, okay, kita di sini dapat kekuatan namanya Aero Surfer ya. Tadi apa sih? Oh. Kalau misalnya kita nge-sneak, itu kita dapat, enggak tahu dapat apa sih. Wow. Oh ya deh. Kalau misalnya kita harus nge-sneak ya. Kalau misalnya kita nggak nge-sneak, dia nggak mau. Ini kalau misalnya main Bed Wars mah, ini mah easy banget kayak gini. Reroll ya. Kita dapat apa? Repulsion. When you sneak, entities are repelled. Oh, wow. Dah, ya menjauh. Ya, ini nih jadinya kalau misalnya kita nolep nih. Ayam pun sampai lari, bayangkan. Nah yaudah deh, ini karena lu lari, nih aku kasih lagi Ender Pearl. Oke. Speleogis, install smell and double ore. Nah, reroll. No power, wow, sangat berguna sekali ya yang kita dapat ya. Wow. Wah. Oh, wait. Coba ya, kita coba ya. Ini sedikit interesting nih. ND, kita coba ya. Kita mau coba single player. What the heck? Mana anjir? Ngebug aja mulu nih. Saya suruh ngapain? Oh. Ya. Terus dia diam aja gitu. Ya kalau misalnya kita gerak langsung ini, uset. Ya, kocak, kita gerak langsung ini anjir. Kanan.
Noh, kita gerak dikit aja nggak mau dia. Kocak. Bener sih, plugin-pluginnya emang yang aku bilang tadi tidak berguna. Ya, bukan karena pluginnya nggak ini. Tapi karena pluginnya nggak bisa dipakai. Pluginnya nggak bisa dipakai. Anjir, mana nih? Coba ya. Ya, ya ini sebenarnya kayak ini. Kayak, apa namanya, Tetris kan. Cuman, gimana cara gerakinnya? Aku gerakin nggak boleh. Ntar aku gerak langsung mati. Ah, salah mulu sama pluginnya nih. Ya udah, jadi kita disuruh jadi penonton nih. Kita disuruh jadi penonton nih sebenarnya nih. Kita nggak boleh gerakin gitu. Bisa pakai scroll. Walah toh, pakai scroll anjir dari tadi toh. Oke, kita bakal lanjut ke plugin selanjutnya. Itu adalah yang namanya itu troll. Troll apa gitu, pokoknya plugin ini tuh untuk nge-troll. Jadi kalian tuh bisa nge-troll member-member kalian maybe, atau nge-troll siapapun itu, terserah. Fiturnya ada banyak banget sih, ini kita bisa lihat. Ada burn, OP, wall, smite, ampe itu tuh kita bisa ngasih GMC palsu gitu loh. Jadi ntar di orang yang kita troll bakal ada tulisan kayak set game mode C, padahal kita enggak gitu ya, kayak gitu. Ya kita coba salah satunya ya. Lounge, ya kita coba lounge. Apa nih? Coba lounge. Wow. Ini lumayan bagus sih buat kalian yang pengen nge-troll member sih. Ya semacam itu. Dan kita tuh juga bisa nge-troll cage. Ya ini tadi aku udah sempat nyoba. Itu kayak misalnya itu kita bakal dikurungin di sebuah tempat yang mana itu ntar isinya bedrock semua tuh. Nah itu ini lumayan OP. Wow. Anjir, ini OP sih. Ini OP sih, kita kena kurung sama bedrock malahan. Apakah kita bisa pakai kekuatan Ender Pearl kita? Sepertinya tidak bisa dipakai. What the f? Oke, kita bakal coba aktifkan kekuatan kita. Apakah kalau misalnya kita gacha di sini? Oh, Domfish. Lalu, you can create a file trail. Wah, ini mah nge-kill diri sendiri nih namanya nih. Ya, mungkin seperti itu beberapa plugin yang sangat-sangat tidak berguna. Kalau misalnya menurut kalian ini termasuk berguna, boleh kalian bisa tinggal ngecek aja link ada di deskripsi untuk plugin-plugin yang ada di video kali ini. Dan ya udah, terima kasih buat kalian yang semua sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan oh iya. Itu apa? All Store. Oh, sepertinya aku harus join link ada di deskripsi ya, Bang ya. Oh iya, benar, link ada di deskripsi.